Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Bagong Android. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara menonaktifkan status aktif di IG kita. Yang pertama, teman-teman harus masuk terlebih dahulu di aplikasi atau akun Instagram kita. Kalau sudah seperti ini, teman-teman tunggu sampai proses masuk atau IG kita selesai ya teman-teman. Maka teman-teman klik saja gambar profil kita, lalu teman-teman pilih saja titik tiga di pojok kanan atas. Kemudian teman-teman pilih saja pengaturan. Kalau sudah masuk di menu pengaturan di HP kita atau akun Instagram kita, maka pilih saja yang privasi. Kalau sudah masuk di menu aplikasi masuk privasi di IG kita, maka teman-teman pilih saja status aktif. Maka tampilannya seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah mau menonaktifkan, maka pilih saja icon yang gambar biru ini, kita klik saja. Maka status aktif IG kita sudah dinonaktifkan ya teman-teman. Sangat mudah. Jangan lupa subscribe and share video dari Bagong Android. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.